Perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH di Kelurahan Jaya Raksa, Kecamatan Baros dilakukan pada Kamis 4 November 2021. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi melakukan pemantauan secara langsung. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan perbaikan rutilahu yang bersumber dari dana Provinsi Jawa Barat berjalan lancar. Langkah tersebut didampingi Camat Baros Samyarto, Lurah Jaya Raksa, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan BKR. Di Kelurahan Jaya Raksa ada sebanyak 50 unit rumah yang diperbaiki dalam program perbaikan rutilahu. Perbaikan ini sebagai bagian dari menuntaskan rutilahu di Kota Sukabumi.